put your love on me. Cause I won't let you down, I won't let you down. I will be singing, girl, put your love on me. Kevin, abis ini kita ke Tanjakan Cinta ya? Boleh. Kenapa dibilang Tanjakan Cinta? Nanti ya? Aku kasih tahu di sananya langsung. Tapi ini kita bisa ngasih tips ke teman-teman di rumah, weekenders di rumah. Soalnya kan kita udah lumayan pro ya. Oh, jelas. Sedikit pro. Sedikit pro. Itu, jadi kita punya beberapa tips cara mendaki gunung. Oh, tips mendaki gunung, iya. Coba apa? Yang pertama tuh kita harus niat, naik gunung juga kita harus niatkan, kuatkan mental dan fisik. Karena kan harus tahu jaraknya jauh kan, terus manjatnya susah juga. Terus yang kedua itu kita harus tetap ngunyah selama di jalan. Ngunyah? Iya, ya jangan ngunyah nasi padang. Ngunyah nasi padang ya kenyang, tersakit perutnya. Ngunyah coklat, kan itu kemarin kan kita makan coklat kan, supaya kayak jantungnya kan jantung tuh capek tuh agak. Yang manis-manis iya, itu bagus buat tenaga juga, ngasih kita tenaga. Ya betul. Terus juga yang ketiga, kita tuh harus tetap hati-hati kalau di jalan, konsentrasi, lihat langkah kita. Terus nah, ini sih katanya ada nih cara untuk menipu diri sendiri. Jadi kita ngitung kayak ngitung langkah kita kayak 1 2 3 4 sampai 50, ini berhenti 50. Ngitung 50 nanti jalan lagi 50. Nah, yang paling penting adalah mata kita tuh harus selalu awas nih. Kan harus di rumah juga. Ya kita jadi harus awas, hati-hati kan matanya. Apalagi kan kita kemarin udah mulai gelap tuh. Mata tuh harus kayak lihat kali aja gitu ada yang lewat. Ganteng, jodoh. Ya udah jadi nih. Sedikit lagi. Nih kalau jadi kita makan terus langsung jalan ke sana ya. Yuk. Terus nanti sampahnya jangan lupa ya. Oh iya sampah. Kita harus bawa trash bag ya. Trash bag ya. Karena di sini pokoknya kalau misalnya kita mendaki, kita bawa apa? Itu kita sampahnya kita bawa turun lagi, jangan sampai ada yang dibuang di sini. Iya kan jadi jelek juga ya, kasihan kemarin sampahnya banyak. Tahun 2013 atau lagi tuh? Berapa ton gitu aku kan? Kalau keran hukum bolo rasanya kurang lengkap nih guys. Kalau kamu nggak nyoba yang satu ini, namanya Tanjakan Cinta. Come back the time to make it all right for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. Nih, Tanjakan Cinta, ayo, gimana? Tinggi banget. Tinggi banget, aku malas sih sebenarnya, tapi ini semangat. Sekarang kita udah di sini. Oke. Ya, ini dapat dari mana? Ini pinjam Traveler Malang tadi. Dapat aja juga. Lagi. Karena nanjaknya tinggi, jadi harus sikat api. Oke. Tapi Kevin satu lagi. Iya. Kalau kita naik ke atas, nanti jangan nengok ke belakang ya. Pokoknya lanjut aja terus ke atas. Kenapa sih? Nanti ya, kasih tau di sana. Di atas, kasih taunya. Yuk. Udah, yuk. Tanjakan Cinta sudah terkenal di kalangan pendaki. Tanjakan Cinta adalah satu-satunya jalur yang harus kamu lewatin kalau ingin mendaki ke puncak Mahameru. Gak bisa ditampik lagi, Tanjakan Cinta menyimpan sejuta pesona dan keindahan. Panorama alam yang disuguhkan di sini sangat menakjubkan, guys. Bagus banget sih ini. Parah ya, ninggalin sih. Ya, ninggalin. Lihat dulu tuh, bagus banget kan. Nih, tapi tadi berhasil nggak nengok ke belakang sama sekali? Nggak nengok ke belakang. Ya bagus, berarti. Kita lihat. Berarti kisah cinta kamu itu akan berjalan mulus. Amin, terus, amin. Gitu. Jadi mitosnya katanya kalau misalnya kita pas jalan itu nengok ke belakang, cintanya tuh gagal kisah cintanya. Untung nggak nengok kan? Aku turut sama kamu loh. Iya bagus kan, makanya kenapa disebut Tanjakan Cinta? Karena kalau dari bawah bentuknya kayak ada kayak love gitu. Lihat ya, tadi kayak ada dua gunung. Nah, sama ada satu cerita lagi, jadi katanya dulu ada sepasang kekasih, mereka udah tunangan. Nah, ngajak ke sini nih, tapi si cowoknya tuh di depan kayak selfie. Kayak aku barusan? Iya, ninggalin di belakang. Tiba-tiba ceweknya udah tunangan terus Jadi namanya Tanjakan Cinta karena itu ya, ada dua story ya.
Makanya hati-hati ya. Pokoknya ini juga sekaligus mungkin itu pelajaran juga, jangan asik sendiri. Harus lihat temennya. Mau itu teman, mau itu pacar, istrilah, suami, bebas. Yang penting harus lihat. Kalau mendaki kerja sama itu yang utama. Betul. Work, ya. Dan kayak Kevin ninggal. Ya bu, bagus banget. Gimana dong? Tunggu, tuh kan sekarang kamu yang ninggalin. Melewati tanjakan cinta dan tiba di atas bukit, rasa penasaran kamu dijamin terbayar sudah. Ranu Kumbolo terbentang indah. Pepohonan hijau yang mengelilinginya sangat memanjakan mata kamu nih, weekenders. Jangan kemana-mana dulu ya, karena masih ada rekomendasi wisata alam yang nggak boleh kamu lewatkan.